Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan seperti biasa di sini admin akan kembali memberikan sebuah garapan baru airdrop untuk menghasilkan suatu keuntungan dari internet dengan cara yang gratis. Nah, di sini banyak sekali event-event airdrop yang akan segera listing pada kuartal keempat, tepatnya pada bulan Oktober sampai pada bulan Desember. Dan untuk daripada Project Grace Network sudah resmi akan segera listing tanggal 28 Oktober. Kemudian rekan-rekan nanti tinggal stay tune untuk melakukan pengklaiman dan juga penjualan. Nah, di sini admin akan kembali memberikan sebuah garapan baru yang mana di sini juga berupa mining node. Nah, ini mirip sekali dengan token Grace ataupun penambangan Grace, dan bedanya di sini untuk garapan daripada Dnet ini menggunakan aplikasi dan bisa rekan-rekan langsung untuk melakukan pendownloadan. Sekali lagi di sini bersifat gratis. Jadi untuk Grace nanti tinggal rekan-rekan menunggu pengklaiman dan bisa mengerjakan project selanjutnya. Kemudian di sini untuk daripada project Dnet ini juga berkaitan dengan RWA dan juga berkaitan dengan DBIN atau Decentral Infrastructure. Kemudian sebelum admin memberikan tutorial dan juga praktek untuk mengerjakan airdrop dari Dnet, di sini admin akan membuka sedikit informasi daripada token Grace yang mana di sini resmi akan listing kurang lebih tanggal 28 Oktober pada pukul 14 PM. Nah, di sini waktu UTC di berbagai market exchange seperti di GTEU, kemudian juga listing di Bitget Exchange, dan juga akan listing di berbagai market exchange ya seperti KuCoin dan juga OKX, kemudian juga akan listing di market exchange dari Bybit. Jadi ini langsung ada banyak sekali exchange-exchange yang akan melistingkan daripada token Grace. Dari sini admin langsung membuka daripada Bitget Wallet ya ataupun Bitget Exchange untuk melakukan penjualan aset. Nah, di sini untuk harga pre-market dari token Grace tertanggal 25 Oktober ya. Jadi di sini tanggal 25 Oktober dalam pre-market masih di harga sekitar 0,89 US dollar. Kemudian nanti ketika listing harganya berapa? Nah, di sini admin akan membuka kisi-kisi harga listing. Kurang lebih di sini kalau kita lihat di dalam Bitget Exchange, kita coba klik di bagian menu aset. Kemudian di sini kita coba klik bagian penarikan dan kita cari token Grace. Nah, di sini kita coba penarikan on-chain. Kemudian di sini menggunakan jaringan Solana ya. Nah, kita akan bisa melihat di sini 3 token Grace setara dengan Rp23.000. Artinya untuk satu token Grace ya di kisaran Rp7.000 atau sekitar setengah dolar. Kalau kita lihat di dalam harga di Bitget Exchange. Kemudian di sini cara untuk melakukan pengecekan dari token Grace ya. Nah, rekan-rekan nanti tinggal dicek saja, tinggal di copy link dalam kolom deskripsi. Kemudian di sini saran dari admin, rekan-rekan tinggal langsung dicek lewat Phantom Wallet yang rekan-rekan konekkan dengan airdrop dari Grace. Nah, di sini admin membuka wallet Phantom, kemudian klik di bagian pojok kanan bawah atau discover. Kemudian tinggal rekan-rekan pastikan saja untuk link URL-nya. Nah, di sini untuk melakukan pengecekan langsung lewat wallet. Nah, tinggal rekan-rekan enter saja. Nah, kurang lebih seperti berikut, tinggal nanti rekan-rekan dikonekkan ya menggunakan Phantom Wallet untuk pertama kali. Kemudian di sini langsung muncul ya untuk daripada pilihan admin kurang lebih ada 269 token Grace, dan kebanyakan itu alokasi jawabannya ada di alpha ataupun di dalam close alpha. Di sini admin mendapatkan 145 token Grace. Jadi ketika rekan-rekan melakukan penggarapan di awal itu pasti akan mendapatkan reward yang jauh lebih besar ketika daripada rekan-rekan mengerjakan belakangan. Jadi saran dari admin, kerjakan project-project early agar bisa mendapatkan alokasi yang jauh lebih besar. Kemudian untuk melakukan pengklaiman ya tinggal rekan-rekan tunggu saja pada tanggal 28, sekaligus nanti juga bisa langsung rekan-rekan jual ya di dalam market exchange di Jupiter. Kemudian di sini langsung saja admin akan kembali memberikan tutorial garapan baru yang mana juga merupakan airdrop mining menggunakan aplikasi, dan ini berupa DBIN Decentral Infrastructure, yaitu dari garapan Dnet DBIN Storage Layer Node dengan funding test 2,5 juta US dollar, dan ini bersifat gratis. Nah, admin nanti akan praktek sekaligus juga memberikan tutorial. Intinya di sini nanti rekan-rekan tinggal diklik saja link dalam kolom deskripsi, kemudian tinggal install aplikasi, kemudian create wallet, simpan kode parsi, kemudian tinggal melakukan pendaftaran ya, dan nanti akan mining secara otomatis.
Nah, kurang lebih seperti berikut, ketika rekan-rekan klik link dalam kolom deskripsi, diarahkan halaman Play Store, tinggal rekan-rekan install saja untuk aplikasinya dan tinggal rekan-rekan buka. Kemudian setelah itu ya tinggal rekan-rekan klik saja di bagian lanjutan dan tinggal buat akun. Jadi tugasnya cukup mudah sekali, tinggal create akun dan akan mendapatkan kode privacy, wajib rekan-rekan simpan, jangan sampai hilang. Kemudian setelah sudah rekan-rekan menyimpan kode privacy, ya tinggal checklist dan tinggal membuat kode PIN 6 digit. Nah, di sini wajib ya untuk membuat kode PIN 6 digit. Setelah itu ya tinggal rekan-rekan nyalakan untuk nodenya. Nah, tinggal diklik kemudian mulai periksa dan secara otomatis nanti diarahkan halaman buat share node. Jadi cukup mudah dan simple sekali. Kemudian di sini langkah berikutnya rekan-rekan bisa memasukkan kode bonus agar mendapatkan 1000 token dan kode bonusnya nanti admin sertakan dalam kolom deskripsi, tinggal dikopas saja. Nah, ini langsung mendapatkan 1000 token ketika memasukkan kode undangan. Kemudian tugas berikutnya tinggal dilengkapi saja ya. Rekan-rekan tinggal dimasukkan email aktif, kemudian tinggal mengikuti saluran Twitter dan juga Discord. Jadi cukup mudah sekali untuk tugas berupa sosial media. Intinya di sini tugas daripada Project Debian ataupun Dernet ini bersifat gratis dan bisa rekan-rekan langsung kerjakan di awal agar bisa mendapat reward yang jauh lebih besar. Kemudian tinggal tugas berikutnya yaitu connect akun Discord. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, jadi di sini tugasnya hanya seperti itu saja. Kemudian ketika rekan-rekan sudah bermain lebih dari beberapa hari, nanti akan mendapatkan saldo token daripada WN dan bisa rekan-rekan melakukan upgrade mesin mining untuk mendapatkan alokasi yang jauh lebih besar. Nah, cara untuk mendapatkan reward yang lebih besar ya tinggal rekan-rekan upgrade saja ya untuk mesin mining. Sebelumnya di sini untuk melakukan pengklaiman bisa rekan-rekan klaim setiap 4 jam sekali ya, klik saja di bagian yang warna hijau untuk rekan-rekan bisa melakukan mining atau melakukan pengklaiman hasil mining. Ya, di sini mendapat 1600. Kemudian untuk melakukan upgrade mesin mining, klik di bagian yang warna kuning. Nah, di sini banyak sekali stick-stick ataupun mesin mining yang bisa rekan-rekan upgrade dengan menggunakan total koin yang sudah rekan-rekan kumpulkan. Jadi di sini admin akan melakukan praktek yaitu untuk stack 9 16.000 untuk mendapatkan 43.000 ya. Nah, di sini ya tinggal rekan-rekan klik saja. Nah, di sini masih belum terpenuhi karena di sini mungkin harus menggunakan semacam rujukan. Jadi nanti ketika rekan-rekan menggunakan kode undangan admin, mungkin admin bisa melakukan upgrading dan bisa rekan-rekan itu mengundang orang lain ya agar bisa mendapatkan alokasi yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini intinya rekan-rekan tinggal melakukan mining setiap 6 jam sekali ya agar bisa mendapatkan poin ataupun token WN yang lebih banyak. Kemudian juga bisa rekan-rekan itu untuk berpartisipasi bergabung dalam channel Telegram admin untuk mendapatkan seputar garapan airdrop yang bersifat gratis ataupun retroaktif untuk menghasilkan suatu keuntungan berikutnya. Nah, di sini bisa rekan-rekan bergabung untuk mendapatkan garapan-garapan airdrop yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.